Halo, ketemu lagi dengan aku, Rangga, di channel Panke 21. Video kali ini, aku ingin membahas tentang game ini yang kalian lihat di yang kalian lihat ini sekarang itu game Vision Man Bed yang kedua gitu. Jadi, yang sebelumnya pasti update-nya setelah yang pertama ya. Jadi yang pertama itu yang membedakan game ini ada turnamennya dan juga ini bisa kita ya maksudnya lebih apa ya lebih lengkap lagi fitur-fiturnya kayak apa ya lupa fiturnya itu kayak macam turnamen ya walaupun di sebelah yang pertamanya juga ada turnamen tapi gimana ya ikannya itu jenisnya itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, kalau yang ini jenisnya itu lumayan banyak dan juga ada beberapa tambahan fitur gitu kayak bukan fitur sih lebih ke tambah-tambahan gitu ya kayak macam ikan-ikannya habis itu umpannya dan sejenisnya. Tapi tanpa apa ya namanya tanpa basa-basi langsung kita coba aja lah gitu ya biar lebih enak kita neranginnya gitu. Nah, kalau dilihat Fisherman's bait too. Ini langsung kita coba yang mungkin lebih bagusnya ya. Lebih bagusnya langsung yang wall monster. Di sini itu kayaknya lumayan jauh gitu, lumayan. Ini kan dikasih nampak 3 2. Bisa 2 player juga gitu. Nah, ini kan ada 3 nih. Nanti ada tambahan lagi sih. Setelah kita nyelesain tiga-tiganya gitu. Di sini yang paling mudah itu USA ya. Karena kalau nggak salah yang bagian bawah itu disuruh dapatin ikan yang di atas 440.000 LB ini. LB-nya apa ya? Pons ya, kalau salah nggak tahu lah. Pokoknya ukuran ikannya harus lebih dari 440 gitu. Kalau yang di sini cuma 20 ya, jadi lumayan lumayan simple. Nah, ini favorit aku gitu, spinner bait. Karena jalannya agak lurus gitu. Kalau dilihat, nah gini dia. Masih banyak sih umpan-umpan lain gitu. Nah, contoh kayak ini ya. Aku tuh di antara worm sama spinner bait seringnya gitu. Kita langsung pakai aja. Jenis-jenis ikannya lebih banyak dari yang sebelumnya ya. Pastinya. Dan ikannya pun lumayan-lumayan besar. Nah, untuk caranya itu di sini kita kalau pakai analog, oke, lebih mudah dapatnya. Wah, ikannya enak. Cuman putar-putar analog aja nih. Analog R3-nya yang harus diputar. Yang ini ikan kecil, wajar ya. Nggak ada perlawanan, ten-nya tuh nggak main gitu. Nah. Large. Ini cari ikan apa ya? Jenis ikannya bebas, kalau nggak salah lah bebas. Tapi ukurannya di atas 20. Ah, ikan ini lagi, nggak apa-apa. Dapatin ikan ya ngumpulin ikan lah. Kalau di sini bisa ngumpulin ikan, jadi nggak enak. Oke, ini lumayan gampang lah ya. East perch. 7 ounce. Dan ini lebih apa ya ribut ya dibanding yang pertama ini kayak musik-musiknya tuh habis itu backsoundnya pun banyak gitu jadi kita nggak sepi mainnya. Oh nah ini lumayan besar kayaknya pelan-pelan. Cari dulu. Oke, kesempatan. Nice. Ini lumayan besar sih. Untuk ukuran dia ya, maksudnya untuk ikan sejenis dia. Nah, lumayan loh. Ini hook nih kayak. Oh, big. Lumayan, lumayan. Fish on. Ah, ikan ini lagi ya. Tennya kita harus mastiin tennya itu nggak turun drastis. Maksudnya nggak naik drastis.
Nice. Lumayan lebih mudah dibanding yang ini, yang pertama. Yang pertama susah kali dapatnya. 3 pound 11 ounce. Large. 369 tadi berarti big lebih besar dari large ya berarti. Hook yang lebih besar lagi dari big berarti. Oke. Okay. Nah. Oh. Yep. Sial. Belum juga itu kan. Besar berarti kan dia. Nggak bisa nih, lewatin aja. Sini. Tumben nggak dapat yang besar nih. Biasanya ada yang warna biru itu. Kok susah kali dapatnya sekarang? Jenis ikannya lebih banyak lagi kan, berdasarkan itu juga bagian-bagian negaranya juga gitu. Nanti negara Mesir yang lumayan ikannya, sampai ikan mumi. Itu lumayan sih, maksudnya lumayan aneh sih. Oh, nah ikan ini dia, ikan terbesar di sini ini. Ini masih continue seharusnya. Karena belum mencapai target ya. Kok lost lagi? Berdasarkan deep juga ya. Susah nih ikannya. Pelan-pelan. Terlalu rendah dia. Seharusnya bisa nih, nice. Besar nggak? Oh, 9. 9 pound 12 ounce. Minim berarti monster. Wow. Nice. Dapat monster satu. Baru pertama main dapat itu lumayan sih. Today's result. Paling berarti disuruh dapatin ya monster ya. Tapi susah sih dapat monster. Good. Sempat tes tadi sempat tes. Kayaknya walaupun tanpa dapetin monster, seharusnya ada clear ya. Seharusnya clear. Berarti lumayan lah dapat monster. Jangan dulu yang ini termasuk susah sih, yang Jepang aja dulu. The Big Fish Must Exceed 14 LB. Nah, ini lumayan lah, lumayan simple ya. Daripada yang bawah-bawah itu ikan monster tuh. 440 LB diminta ya. Parah. Untuk umpan di sini kayaknya coba cacing ya. Warm aja coba. Nah, kita coba warmnya dulu. Kenapa worry? Woi, nggak ada yang tarik kah? Oh, ini nggak ada empan-empan. Apa nggak mau empan ini hari ini ya? Fish on. Oh, ikan ini. Ini cantik ikannya. Tapi kecil ya. Nice. Seharusnya ikan-ikan kecil ya. Nggak ada perlawanan soalnya. Fujiyako. Fujiyako. Oh, ikan apa ya? Jadi targetnya lupa. Nggak lihat dulu tadi. Untuk ikannya nggak ada ditargetkan. Oh, ini lagi kok.
Nggak apa lah untuk koleksi. Untuk nambah-nambah waktu juga kan. Yang penting dapatin aja dulu. Fujiyako, 2 pound 14 ounce. Not game fish. Nggak apa-apa, next. Pindah tempat lain dulu. Hop. Oh, ikan lele. Kayaknya ini ya. Bukan dia sih kayaknya. Cuma nggak tahu. Semoga aja. Oh, bukan juga. Shadow Assassin. Lele. Not game fish. Bukan di situ sih. Oh. Fish on. Ah, lele lagi kok. Memang umpan-umpan lele ini. Lebih apa ya? Lebih hidup suasananya lah kalau game ini dibandingkan dengan yang pertama. Yang pertama lebih realistis. Lebih sunyi gitu kan. Fish on. Enggak dapat lagi. Ikan apa sih yang sudah dapetin? Tenet. Fujiyako. Fujiyako. 2 pound 4 ounce. Not game fish. Di sini coba. Hop. Hop. Fish. Nah, ini kayaknya ya. Ikan sakura ya. Di tempat pebatuan ya. Oh. Tarik. Nice. Kayaknya ikan ini sih seharusnya. Ya. Ohka, ikan Ohka. Monster. Average. Apa-apa. Target ikannya udah dapat yang penting. 14 LB total, susah sih. Oh. Good. Oh, kalah lagi. Oh. Mainan tenet berat sih. Oh. Nice. Susah. Lumayan susah sih yang ini. Mainnya lebih susah, cuman lebih seru. Big. Oh. Good. Ah, bukan ya. Tariklah total, tarik aja terus. Dapetin waktu, nambahin waktu aja. Fujiyako. 1 pound 4 ounce. Not game fish. Lumayan lah ikannya ini. Oh, lumayan jauh nih. Harus kencangin. Fish on. Ah, lele. Nggak dapat, nggak apa-apa sih. Coba kalau dapat monster lumayan juga untuk koleksi. Koleksi ikan monster. Shadow Assassin. Oh, lumayan besar ya. 1 pound 12 ounce. Not game fish. Iya, not game fish, tapi nggak bisa dibilang monster kah ini? Oh. Ayolah. Susah amat dapatnya. Fish. Oh, dapat lagi. Time up. Ah, enggak apa. Masih ada continue seharusnya. Yang continue yang please pertama. Continue. Nice. Masih aman.
Lumayan lah. Ah, ikannya kecil kan. Average 11, 14. Berarti gimana cara 14 ya? Minimal dapat 4. Dua kali lagi ya. Kalau nggak dapat 5 ya, satu biji. Oh, fish. Oh, ini lele. Putar aja sekencang-kencangnya. Oh, kencang-kencang. Wah. Shadow Assassin. Kecil. 1 pound. Lumayan kecil sih, tapi enggak apa-apa. Oh. Tapi lebih enak ikan di sini sih, lebih seru. Terlalu kencang ya? Sialan. Kecepatan. Ah, sialan. Hop. Hop. Nice, Oka. Putar-putar kencang-kencang. Sikit lagi. Bisa lo sialan. Ini lo sialan. Mas. Sialan okanya lah. Lepas pula aja. Shadow Assassin. 3 pound. Lumayan besar. Not game face. Op. Op. Fish. Ah, okanya enggak dapat lagi. Tenet. Fujiyako. 2 pound 7 ounce. Ini sekalian namatin kalau bisa. Sampai berapa ya? 4. Berapa ya? 6 negara ya? Cuma enggak apa-apa, 3 negara dulu yang paling pertama. Oh. Fish. Oh, sial. Tadi kenapa los ya? Paling sikit lagi. Shadow Assassin. 1 pound 3 ounce. Not game fish. Oh. Ukuran 5 minimal. Kalau enggak 4 2 biji lagi. Oh. Wah, sialan enggak dapat-dapat lagi kayaknya nih. Bisa putus tadi los dulu. Fujiyako. 1 pound. Not game fish. Ayolah, dapatinlah. Fish on. Ah, Fujiyakonya mana, cok? Susah kali bah dapat Fujiyako ya. Kecil nih. Shadow Assassin. 1 pound 2 ounce. Net game fish. Sampai hafal. Ini lumayan jauh nih. Nah, sialan. Umpan berarti lebih mudah umpan yang tadi ya. Fish. Ah, gak dapat-dapat sialan. Asli susah, susah kali dapatnya. Fujiyako. Ayolah, Oka. Not game fish. Oka. Good. Nice. Pelan-pelan. Nice. Kalau lepas lagi nggak tahu bilang. Berat seharusnya. Nice, 4 ya. 4 pound. Satu biji lagi 4 ya. 4. Oh, nggak bisa, harus 4 4 5 ya. 5 tuh lagi.
Sialan waktunya. Gagal nih. Kok enggak continue satu kali lagi? Fish. Ah, gagal nih. Time out. Masih ada continue satu kali lagi kan? Ah, enggak, sial. Betulan. Gagal ya? Game over. Ah, sial. Enggak apa. Oh, save ya, save dulu. Save otomatis soalnya. Fisherman's bait 2. Kita coba lagi monster ya, sekali lagi. Minimal dapatin 3-3 itu aja dulu. Satu aja. Nah, dapatin yang Ofka dulu ya. Kelarin Ofka dulu. Berarti harus dapatin 3, totalnya 14 LB. Kalau dapat lagi satu lagi enggak gitu. Yang terbesarnya. Ini umpannya bukan umpan cacing ini gini. Berat umpan cacing. Umpan andalan aja. Mungkin orang-orang yang suka mancing tahu kelebihan-kelebihan dan kurang-kurangannya ya. Tapi aku gak paham. Oh. Fish. Ah, Ofka. Ofka mana Ofkanya? Nice. Ini lumayan besar sih, tapi mungkinkah monster ya? Mungkin ya. Fujiyako. Gak dibilang pun. Not game fish. Oh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh. Oka, kuncangnya Oka nih. Melawannya berat kali. Oke. Okay. Oh. Nice. Lumayan susah sih Oka ini. 4 5. Nice. 5 5. 5 pound 8 ounce. Huge. Huge. Hampir mendekati monster tuh. 6 berarti monster. Entah 6 entah 7. Seharusnya 6 dah monster sih itu. Oh. Lele ya. Lele nggak dapat pun nggak apa-apa. Koleksi-koleksi aja. Tenet, 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 tenet. Nice. Shadow Assassin. Pound, not game fish. Di tengah aja lah. Di tengah sering dapat ikan bagus sih. Maksudnya ikan-ikan besar. Target tetap ikan Ofka. Kencangan ya. Ya udah, tarik aja. Jauhan. Kalau kejauhan nanti nggak bisa waktu ditangkap ikan susah. Nice, Ofka. Pelan-pelan. Oke. Tarik. Nice. Ini besar nih, lumayan besar, 4. Nice, 39 gak apa-apa lah. Berarti dapat satu lagi. 3. Dapat satu lagi menang dong, selesai dong. Minimal 4,5. Op. 10-nya lumayan gila sih ini. Biarin dulu. Oke. Melawan lagi dia. Jangan dulu diloskan. Jangan dulu diloskan. Diloskan sedikit. Melawannya berat nih. Oke. Tarik. Yang kencang. Nice. Ini 3. 3,5 kan? 4. Sikit lagi. 4 satu lagi. 4 di atas 4,10. 4,20 ya. Op. 4,20.
Dah lepas nih. Oh. Oh, enggak, bukan oke, lepas aja sih. Enggak apa-apa, putus-putus lah. Nice. Tenet teteren teteren teteren. Fujiyako. 2 pound. But not game fish. Oh. Lumayan susah sih. Hop. Pelan-pelan, ini kecil nih kayaknya. Kayaknya kecil sih. Ah, kurang 18, kurang 6, berapa itu? 18 ya. Hop, kurang 18. Op. Wah, oke lagi. Pelan-pelan. Op. Oh. Besar nih. Ini besar nih, ini besar nih. Seharusnya besar. 6. Ah. 5. 5, 7, 6. Monster. Oh, huge ya. Nice, selesai. Walaupun gak dapat monster, gak apa-apa. Satu lagi, satu lagi. Nice. Set stats clear. Save, 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 save. Save dong, nggak ada save. Nah, kan keluar kan bendera lain kan? Tapi sebelum kita selesaiin yang tiga ini, selesaiin yang bawah dulu. Karena kalau nggak nanti waktunya itu lama di record. Udah setengah jam nih, cuma tiga, apa nih, cuma dua. Tambah satu lagi, ini kayak 40 menit. Nah, ini dia kan, dia bilang tangkap ikan yang kolagen itu seberat 440 lb. Gitu. Ikannya memang cukup besar sih. Ini kayak macam apa ya, danau gitu kan, jadi umpan terbaik itu kayaknya cacing sih kayaknya, kalau nggak ikan besar ya. Nggak tahu sih yang mana yang bagus, kayaknya pencil bait. Kok pencil bait ini aja? Oh, di atas ya, janganlah. Kalau ini poppet atas juga cacing soalnya tuh. Boleh lah. Coba yang grab ini ya. Hop. Hop. Nah, ikan ini dia. Eh, besar kali. Woi, tennya jangan di tengah-tengah lah main, bro. Gak sabaran. Besar tuh. Bisa dapat monster tuh. Good. Oh, ini gak apa-apa, lepas aja. Bukan ikan target. Besar sih, cuman bukan ikan target. Hallucination. 6 pound 10 ounce. Not game fish. 17 itu termasuk besar sih berarti. Oh, yang tadi kok bisa lepas sedikit lagi padahal. Wih, kok pergi dia? Oh, nah, pelan-pelan. Oi. Tarik. Nice, dapat. 400, dapat ya, 400 ya. 440 lah. Silakan. Besar kali, anjir. Monster kan? Monster. Oh, iya dong. Clear. Selesai. Today's result. Udah cukup ya. Nextnya tiga lagi.
cukup lama ya berarti. Nah, besar kali 449 lb. Itu satuan apa ya lb ya? Jangan lagi dong. Ah. Udah ya, aku close aja nih. Jangan di close. Gak bisa ya. Udah aku tutup aja. Karena gak akan bisa, apa namanya, nanti lama videonya. Nextnya pasti aku selesaikan ini dulu ya. Tiga lagi ya tadi. Untuk selesaiin yang monster-monster tadi barusan. Nah, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang nonton juga dan terhibur. Pokoknya nanti kalau ada request-request game-game PS1 atau game-game PC yang lumayan gak berat, langsung request aja di kolom komentar. Dah, sekian dan terima kasih.